Pantai Selatan bersama saya Maura Tifanu. Kini kita hadir kembali bersama kuda besi kita. Kita akan mencoba untuk menerobos markas perkumpulan kelompok Bang Robert. Yang kemarin kita sudah bersama Kang Manas, tapi kini saya sendiri ingin mencoba menerobos ataupun mendatangi tempat mereka. Apa sih? Saya ingin tahu mengapa mereka melakukan itu dan apa tujuannya. Itu. Saya ingin mencoba untuk ke sana. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Maka jika kalian ingin tahu aksinya, ikutilah malam hari ini. Saya akan memberikan aksi-aksi. Tetapi apapun yang terjadi, jangan heran, jangan takut. Memang inilah perjalanan saya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita bersolawat. Karena dengan solawat, apapun yang kita kerjakan dan laksanakan, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita bersolawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu syamsun anta badrun anta nurul faqanuri anta iksiru wa holi anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah bersolawat, hati menjadi tenang dan damai. Semoga saja kita menemukan suatu petunjuk untuk menjalankan misi ini. Saya sendiri ingin mencoba menerobos markas mereka dan ingin mencari tahu apa selama ini tujuan mereka melakukan semua itu. Sungguhlah niat mereka. Kalau dibiarkan pasti makin menjadi-jadi. Makanya saya ingin tahu. Kita baca bismillah. Semoga tidak ada apa-apa. Apapun yang terjadi, inilah perjalanan Ratu Mawar Pantai Selatan. Saksikan, nantikan setiap aksi-aksinya. Sudah bersiapkah kalian para netizen? Dan bersemangat untuk mengisi kita kali ini? Oke, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ready netizen? Mari.
Ayo mereka itu. Oh. Kamu kayak sampai menangis. Bisa nih. Saya akan nobras mereka. Berani sekali kau menggagalkan kami kau. Ini bukan hak kalian menzalim para wanita. Kalian itu adalah laki-laki. Apa urusannya rupanya? Wah, ini cantik nih, Bro. Bro. Bisa nih, bisa. Apa bisa. Bisa nih. Ada kuncinya. Ada nih. Ada. Yang beraninya jangan menyentuh yang bukan milik kalian. Terus urusan kamu ini apa? Kalian berhenti melakukan ini semua. Saya seperti kenal sama kamu. Kalian tidak ada henti-henti yang melakukan perbuatan seperti ceramah kau, ceramah di masjid kau. Ceramah di masjid kau dari sini. Salah tempat kau. Apa rupanya? Salah tempat kau, bodoh. Itu apa kau? Salah tempat kau. Itu sudah bagi kewajiban bagi kami. Ini bisa juga nih. Gak ada kuncinya nih, Boy. Ada kuncinya kita, Boy. Jangan sentuh. Itu bukan hak kalian. Tapi ditengok boleh. Nentu aja gak boleh, ha? Nentu aja kayak gini gak boleh, apa? Saya tidak suka orang-orang kalian. Terus mau apa kau? Ha? Kalian berhenti. Berhenti bilang mana, pada bos kalian itu. Apa? Aman, bos. Udah ada kita aman gini. Tenang, bos. Ini langsungnya agak keras nampaknya, bos. Berani gak kalian? Kenapa rupanya gak berani? Ini bukan milik kalian. Kok udah di sini nih, udah milik kami nih barang-barang di sini nih. Orang lain. Perempuan. Bapak-bapak kamu. Hei, perempuan. Kamu jangan ikut campur. Kau pula yang ngatur kami, Bang. Kau yang ngasih kami makan. Kau. Bajingan kau. Wajar. Bodoh! Sudah, kalau gini dia pakai kekuatan. Kita sama-sama. Bertahu dia siapa kita. Kita kapar tuh kawan lu. Ajar kau. Silai! Silai! Bodoh! Sana ramai. Pasti mereka. Apa kalian? Apa kau? Kalian. Pahlawan kesiangan. Satu kau. Ada tikus datang kandang harimau. Aku tidak takut dengan orang seperti kamu. Siapa ini berkata? Hei, jangan nunjuk-nunjuk kau. Kau juga. Apa kau? Jangan pernah kalian kasihani sama siapapun. Perbuatan kalian ini tidak berguna sama sekali. Hentikan semua ini. Memangnya kau berguna rupanya? Datang kepada Rul, musnahkan aja dia itu. Lari kau kalau mau berguna kemana? Di mana-mana. Merampas hak orang lain. Sini. Ajar.
Mati.
bocah. Ah, kau. Hei, tidur di rumah kau. Hei. Mati kau. Hei. Kau kurang tidur dari sana, anjing. Buang. Apa ini? Ya? Ini apa ini? Yang ajar. Hati-hati. Mau ngapain dia ngejar, Kak? Orang kayak gini aja gak bisa. Astagfirullahaladzim. Bareng-bareng aja yuk. Togar. Suluh kok. Balik. Suruh. Sebelum kami bikin benar. Ini bangke. Guru.